Jasmine, aku mau tanya dong. Tanya apa, Syah? Nikah itu enak gak sih? Enak lah. Ada yang nemenin, ada yang jagain, ada yang perhatiin. Ya, gimana ya? Sebenarnya sih nikah itu susah-susah gampang sih, Syah. Susahnya? Gini nih, menurut buku yang ditulis sama John Gray, laki-laki dan perempuan itu berasal dari dua planet yang berbeda. Kalau laki-laki dari planet Mars dan perempuan dari planet Venus. Oke, terus? Gini, beda negara aja beda bahasa kan? Apalagi beda planet, iya kan? Iya, terus? Gini, aku ceritain ya. Sayang bantuin, capek. Namanya juga jalan jauh, apalagi bawaannya barang banyak gini. Makanya kalau dibilangin gak usah belanja banyak-banyak ya diturutin. Tapi... Gak ada tapi-tapi. Gini loh, kalau emang kamu mau belanja, ya dipikirin apa prioritasnya. Uangnya ada berapa, barang yang dibeli penting atau enggak. Gak malah jadi lapar mata, semuanya diborong. Tapi kan... Jangan tapi-tapi terus dong. Aku ngasih tahu kamu ini supaya kamu tuh gak capek, gak ngeluh, gak boros. Hah? Padahal kan Syah, kita itu sebagai perempuan, makhluk Venus gak butuh diceramahi. Kita itu ngeluh, pengennya tuh dimanjain. Dan kita itu pengennya, ya... Kenapa sayang? Capek ya? Aduh, nanti aku pijitin ya. Aduh, kasihan ayangku ini. Gitu. Tapi kalau cuma gitu mah, gampang dong. Maksud aku ya, gak mesra-mesra banget lah. Bukan gitu doang, Syah. Terus? Oh, aduh. Ya Allah, kenapa sayang? Ini tanganku panas, kena wajan. Ya Allah, kamu sih gak hati-hati. Harusnya kamu itu pakai lap tangan atau ini, sarung tangan. Kalau udah kayak gini kan kamu sendiri yang rugi. Aku tahu kali gak butuh solusi. Tapi laki-laki yang makhluk Mars ini gak ngerti maksud kita. Padahal kita gak butuh solusi, cuman pengen didengerin dan dimanjain. Udah gitu nih, mereka gak ngerti bahasa kita. Kamu mau makan apa? Terserah. Oke. Kamu gak makan? Nih. Aku kan alergi seafood. Oh. Oke, aku ngerti. Kadang bahasa kita ini gak sampai ke mereka kan? Iya. Terserah itu artinya aku mau makan enak, yang aku suka, gitu loh. Terus, kalau banyak bedanya gitu, bisa awet? Syah, makhluk Mars dan makhluk Venus itu bedanya banyak banget. Sama kayak bintang, banyak.
Tapi cukup ada satu matahari yang membuat bintang-bintang itu tidak terlihat. Satu matahari itu bernama cinta. Karena kita saling mencintai. Saling cinta, saling percaya, yakin bahwa ikatan yang namanya pernikahan adalah sesuatu yang dimulai dengan iman dan dilindungi oleh cinta, dipererat oleh akhlak. Wah, so sweet. By the way, menurutmu nikah itu perlu cinta nggak? Ya perlulah, Syah. Terus gimana dong dengan orang-orang yang bilang nikah itu nggak perlu cinta, yang penting niat ibadah gitu? Berarti mereka lupa kalau mencintai karena Allah juga bentuk ibadah. Kenapa, Syah? Enggak, kamu tuh udah cocok tahu isi acara nikahan. Dasar. Serius loh. Ih, udah. Dasar.